Oke. Ya Bang, ini sopirnya guys, kita coba cari tahu kronologi kejadiannya itu seperti apa, Bang? Ini saya posisi pemuatan dari bawah. Iya, habis nanjak. Habis nanjak tanjakan kedua. Ya. Posisi saya lagi mau ada motor dari atas turun. Iya. Ya. Posisinya nganan apa gimana itu motor? Posisinya aduh ke tengah itu. Oh. Bawa ke tengah. Iya. Itu langsung tabrak. Oh, langsung nah, antem aja. Ya. Oh, jadi enggak sempat ngerem dulu dia. Oh, langsung hantam ya, aja langsung gitu. Saya berhenti rem tangan. Oh iya, siap. Tapi Abang enggak kenapa-napa? Alhamdulillah saya enggak kenapa-napa. Tapi ini kok kacanya bisa langsung pecah, ini kena helm. Oh, kena helm. Ya. Oke, okay, siap. Oke, makasih, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjadi kembali guys laka di tikungan yang kemarin motornya kebakar guys, di si tikungan tanjakan gentong atas guys. Ini mobilnya hancur guys. Jadul aja mobil lah. Motor mana? Pos. Di pos. Di kajakan. Kita cukup pinu silver. Oh, motor pemudiknya di ketengah guys. Untuk penjelasan videonya ada di deskripsi ya guys. Dari sananya mau dibawa dulu ke bawah guys, tambal ban. Ini sampai hancur gini guys. Sudah mulai cukup ramai nih kendaraan dari arah Bandung menuju Tasikmalaya guys. Dan pengendaranya sudah dibawa ke rumah sakit terdekat ya, di Puskesmas Kadipaten. Kita coba samperin ke bawah guys. Ini posisi motornya guys, dan katanya pengendara mengalami patah di bagian kakinya guys. Astagfirullahaladzim. Posisi motornya cukup lumayan hancur guys, dan pengendaranya sudah tadi dibawa ke rumah sakit terdekat, mungkin ke sekitaran daerah Puskesmas Lambau guys. Ini si bapak polisinya ada di sini, kita coba tanya kronologi kejadiannya, mudah-mudahan si bapaknya berkenan ya. Jadi motor yang berempat ini rekannya guys, masih satu rombongan ya, dan si bapak polisinya kurang mengetahui kronologi kejadiannya guys. Yang menjadi saksi kejadian itu warga sekitar yang tadi di atas guys. Dan untuk penjelasan videonya nanti saja di deskripsi ya guys. Posisi mobilnya guys. Mobil. Dia yang tabrakan gentong guys, aduh. Ini kaca bagian depannya ini sampai hancur guys. Jadi untuk hati-hati ya ketika melintasi, terutama
Jalur Gentong ya. Terima kasih yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe di channelnya Roma Roma Remi. Tetap hati-hati dan waspada. Semoga lancar di perjalanan, selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya bang, ini sopirnya guys, kita coba cari tahu kronologi kejadiannya itu seperti apa bang? Ini saya posisi pemuatan dari bawah. Ya, habis nanjak. Habis nanjak, tanjakan kedua. Ya. Posisi saya lagi mau ada motor dari atas turun. Ya. Posisinya nganan apa gimana itu motor? Posisinya aduh ke tengah itu. Oh. Bawa ke tengah. Ya. Itu langsung tabrak. Oh langsung bang. Antem aja. Ya. Jadi nggak sempat ngerem dulu dia. Oh langsung hantam ya, aja gitu. Langsung saya berhenti rem tangan. Oh iya. Gitu. Siap. Tapi abang nggak kenapa-napa? Alhamdulillah saya nggak kenapa-napa. Tapi ini kok kacanya bisa langsung pecah, ini kena? Kena helm. Oh kena helm. Ya. Oke siap. Oke makasih mas. Kalau dekat dia gitu. Kalau dekat dia. Kalau dekat dia.